Pamir sama masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk keliling Surabaya lagi. Kali ini videonya pas kita balik dari Terminal Bungurasi atau Purabaya menuju ke pusat kota pemirsa. Jadi kalau kalian penasaran dengan situasi Surabaya sekarang, ikutin terus video ini. Dan pemirsa, ini aku masih berada di Terminal Bungurasi dan aku keluar. Ini aku naik Surabaya Bus seperti video aku yang sebelumnya. Jadi kemarin itu video pas datang ke Bungurasi dan sekarang ini video pas pulang ya. Dan kayak gini situasi di Bungurasi. Nanti kita akan menuju ke pusat kota, ke tengah kota. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa view dari samping Surabaya Bus, ya seperti ini, ikutin terus videonya. Nah pemirsa, sahabat, ini nanti kita akan berbelok ke arah kiri. Habis ini kita keluar dari Terminal Purabaya atau Bungurasi. Situasinya seperti ini ya. Ini langit Surabaya mendung pemirsa seharian. Hujannya mungkin sore hari, cuman dari pagi nggak ada matahari. Ya situasinya kayak gini. Di video kali ini aku ajak kalian untuk jalan-jalan online naik Surabaya Bus. Buat kalian yang mager kemana-mana, nonton video ini. Naik Surabaya Bus keliling Surabaya. Ini rutenya dari Bungurasi menuju ke pusat kota. Dan kalau kalian penasaran ya situasinya seperti apa, tonton terus sampai akhir. Ya kayak gini. Ini masih di area Bungurasi, banyak sekali kayak itu misalnya penginapan dan lain sebagainya karena dekat dengan terminal. Jadi banyak yang nginep juga di area sini dan harganya juga murah, nggak mahal-mahal banget. Situasinya seperti ini, cukup padat dan rame, banyak sekali kendaraan karena ini jalur bus juga pemirsa yang masuk ke Bungurasi dan juga pas keluar. Terus di depan kita itu ada flyover ya, kayak gini. Dulu dibangun untuk mengurai kemacetan dan situasinya kayak gini pemirsa. Ini kita muter lagi ke arah pusat kota, ke arah utara, karena Bungurasi itu letaknya di selatan ya, Surabaya Selatan. Dan viewnya seperti ini. Kita mulai perjalanan kita. Dan ya seperti ini pemirsa, seperti yang aku bilang tadi, kita itu kalau naik Surabaya Bus cukup bayar 5.000 saja, tapi cashless ya, alias nggak pakai uang cash. Cukup dengan scan barcode dan lain sebagainya. Kalau lansia gratis, dan ini berlaku sampai 2 jam. Jadi kalau kalian nanti sampai di pusat kota misalnya sebelum 2 jam, 1 jam begitu, sisa waktunya 1 jam kalian bisa oper naik warawiri atau yang lain, masih gratis pemirsa. Jadi enak banget, cukup apa ya, terjangkau dan murah pastinya. Dan ya harusnya lebih banyak orang yang naik ini agar tidak terlalu macet ya Surabaya. Dan seperti ini view dari kota Surabaya. Ini kita berada di bundarannya, cuma aku berada di sisi sebelah kanan sini, jadi aku nggak bisa ngambil gambar di itu pemirsa, di Citos ya. Dan next time aja kita bikin video dan aku duduknya di sebelah situ. Ini di depan, di belakangku ini Citos ya tadi. Terus videonya kepotong karena aku harus pakai bayar pemirsa, jadi kameranya tak matiin, aku scan dulu dan kita lanjutkan kembali perjalanannya di sini. Ini masih dekat-dekat dengan Citos ya, dan hal aku nggak tahu nama haltenya di sini, cuma ya ngikut aja pemirsa ya, ngikut supirnya. Dan situasi di Surabaya Selatan seperti ini, hijau sekali, banyak sekali pepohonan dan jalannya itu banyak pemirsa ya. Aku bingung kalau ada di area sini karena ada yang khusus untuk mobil aja, ada yang untuk mobil dan motor dan kayak gitu. Aku bingung kalau bukan orang-orang yang sering lewat sini, karena aku jarang lewat sini. Lewat sini cuma naik Surabaya Bus, jadi ya seperti ini pemirsa. Dan kita ini mengarah ke arah utara, ke tengah kota. Viewnya seperti ini dan masih berada di Surabaya Selatan. Seperti biasa, karena kita ini naiknya Surabaya Bus, jadi kita akan berhenti di tiap-tiap halte
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang seperti di halte ini, pemirsa. Dan setelah itu perjalanannya lanjut dengan view Surabaya Selatan yang hijau juga, banyak sekali pepohonan di pinggir jalan. Dan kalian bisa lihat jalan-jalan tampak bersih, nggak ada PKL di area sini karena ini mungkin jalan frontage ya, front yang ngerti namanya frontage kalau nggak salah. Kayak gini bisa view-nya di Surabaya Selatan, bagus banget. Dan ya perjalanannya lancar-lancar aja dan nggak hujan juga meskipun mendung. Situasinya seperti ini, nah, kayak gini bisa percabangan-percabangan di jalan Surabaya Selatan ini bingung ya kalau kita nggak biasa lewat sini, takutnya kita salah ambil jalan dan ketilang kayak gitu. Kan ada beberapa jalan yang nggak boleh dilalui kayak motor begitu pemirsa, dan mobil pun mobil-mobil khusus ya. Dan kita sampai di Taman Pelangi, kalau nggak salah ini namanya Taman Pelangi. Situasinya seperti ini. Di sini itu jalannya lebar sekali, tetapi tempat putar balik kayak gitu pemirsa. Putar balik atau perputaran kayak nggak paham. Cuman di sini banyak yang belok juga dan mengarah kalau nggak salah ke arah Rungkut juga. Cuman kita nggak ke sana ya. Nah viewnya kayak gini, jalan ini. Ini aku mengambil gambarnya di sisi sebelah kanan ya, karena aku duduknya di sini. Untuk sisi sebelah kiri mungkin next time kita bikin, kalau aku bikin lagi pas ke sini. Dan view-nya seperti ini pemirsa. Perjalanan kita menuju ke pusat kota. Ini videonya nggak dipotong-potong, cuman kalau berhenti di halte terlalu lama mungkin aku potong ya. Tapi kalau di bentar begitu ya, kameranya bakal aku nyalain terus untuk ngasih kalian lihat view Surabaya, kota Surabaya secara utuh gitu ya. Naik Surabaya bus dan ya seperti ini viewnya di Surabaya Selatan. Di sini ada jembatan penyeberangan juga. Jalannya itu lebar di Surabaya Selatan ini, jadi motor dan mobil bisa leluasa. Cuman ya harus hati-hati, jangan ngebut ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kayak gini situasinya. Bung Rasa sudah kita tinggalkan, kita sudah di area Surabaya menuju ke Surabaya Pusat. Nah jalannya kayak gini, ini kalau nggak biasa lewat sini suka bingung pemirsa, karena yang di tengah itu nggak boleh motor lewat ya di area sini. Nggak ngerti aku batasnya sampai mana, cuman setahu aku cuma mobil, kalau motor harus lewat sisi sebelah kiri ini, nggak boleh yang jalan tengah itu. Nggak ngerti ujungnya sampai mana, tapi nanti bisa boleh masuk lagi kayak gitu pemirsa. Jadi kalau nggak biasa lewat sini bingung kayak aku ini bingung. Dan sepanjang jalan kita lihat ya, taman-taman di sepanjang jalan Surabaya ini dikasih tanaman, dirawat, pohonnya banyak hijau, dan kalian bisa lihat sendiri nggak ada sampah sama sekali di jalan ini ya. Dan kayak gini situasinya. Dan pemirsa, kita nggak bisa lihat situasi di depan sana ya, di yang di ujung sana, karena kehalang oleh jalan-jalan ini. Yang kita lihat cuma taman dan pepohonan ya, karena jalanan di daerah di area ini tuh lebar. Jadi ya sama aja seperti video yang kemarin pas datang itu, kita nggak terlalu jelas melihat yang sisi depan kita ya, karena jalannya seperti ini ya. Nanti aja kita akan bikin lagi yang lebih detail yang sisi sebelah kiri ya, kalau kita duduknya di sana. Ini berhenti karena menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan lanjut lagi bisnya seperti yang aku bilang tadi, karena kita naik Surabaya Bus. Surabaya Bus bayarnya cuma 5.000 ya pemirsa. Nanti kita akan explore Surabaya di tempat-tempat yang lain kalau
ada waktu lagi ya. Ini kita berhenti pemirsa karena ada kereta lewat. Kita sudah nyampe di area Joyoboyo Wonokromo. Di situ ada perlintasan rel kereta api dan kita berhenti untuk menunggu kereta lewat. Nah, seperti ini. Dan pemirsa, ternyata yang lewat adalah keretanya Pertamina ya. Mungkin membawa bahan bakar ke daerah mana begitu. Bukan kereta penumpang. Biasanya kalau kereta penumpang ada suara sirenenya, cuman ini nggak ada seperti ini pemirsa. Dan palang pintunya sudah dibuka, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke pusat kota. Dan ini sudah mulai ya pemirsa, mulai berjalan, cuman ya harus apa ya gantian gitu yang depan dulu, karena ini yang antri juga banyak pemirsa di belakang Surabaya bus ini. Dan keriuhannya itu seperti ini. Nunggu berjaya satu persatu lewatnya. Pemirsa, seperti ini kita mengarah ke arah utara dan kita nanti akan stop atau berhenti dulu di terminal Intermoda Joyoboyo. Ini kita mengarah ke arah sana pastinya untuk menurunkan penumpang, barangkali ada dan ada yang naik juga. Dan ini di area Joyoboyo pemirsa ya, seperti ini Wonokromo cukup ramai dan padat. Ini ada flyover juga dan viewnya seperti ini. Di area sini cukup apa ya, cukup padat ya. Aku kesini tuh pas liburan pemirsa ya, pas hari libur, jadi mungkin orang-orang pada keluar juga untuk jalan-jalan. Dan seperti yang kalian lihat ini banyak sekali mobil dan juga motor. Ini kita mengarah ke Intermoda Joyoboyo atau TIJ Joyoboyo. Jadi aku nggak bisa ngasih view di depan ya pemirsa, karena aku duduknya di samping. Jadi yang kita lihat adalah view samping aja. Di yang kalian lihat tadi itu ada DTC ya, Darmo Trade Center. Dan kita sudah memasuki jembatan Sawung Galing. Jembatan ini baru mungkin 2 tahun apa 1 tahun yang lalu, 3 tahun apa gimana. Pokoknya pas zaman Bu Risma pemirsa dibangunnya. Dan sepertinya ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Dan kita sudah memasuki area TIJ, Terminal Intermoda Joyoboyo. Pas aku naik ini Surabaya busnya itu full ya dan padat sekali. Terus pas di terminal Intermoda Joyoboyo ini juga banyak yang naik, jadi full. Di terminal Intermoda Joyoboyo ini juga ada feeder Warawiri, cuman ini tidak mengarah ke itu pemirsa, ke Hembong Malang. Ini mengarah ke tempat yang lain, mungkin balai kota kali ya. Aku nggak paham kalau yang di Intermoda ini. Dan kita sudah memasuki area kota Surabaya. Di depan kita ini samping ada kebun binatang, cuman nggak keambil gambarnya karena aku berada di sisi sebelah sini. Dan sepanjang jalan ini nanti yang kalian lihat akan hijau, banyak sekali pepohonan yang tumbuh sepanjang jalan karena ini area Darmo menurut saya. Dan kayak gini viewnya, cukup padat di jalan ini. Oh
ya, video ini akan berjalan sampai nanti kita akan turun di depan BG Junction di Jalan Bubutan sana. Jadi videonya cukup panjang, mungkin ada 28 menitan. Semoga kalian betah ya. Nonton video ini sama aja dengan kalian juga ikut jalan-jalan keliling Surabaya dari Bungur Asih ke tengah kota. Ini lampu merah ya pemirsa, bukan berhenti di halte busnya. Nah seperti ini pemirsa, ini adalah jalan persimpangan ya. Ada yang mengarah ke jalan Darmo dan ada yang mengarah ke jalan Diponegoro. Cuman arah kita itu jalan Darmo, jadi kita lurus. Jadi lampu merah tadi itu persimpangan, mungkin ada yang waktunya lewat dari jalan Diponegoro pemirsa menuju ke area Surabaya Selatan mungkin. Dari yang ini halte busnya ada yang naik pemirsa. Di dekat area itu tadi juga ada halte bus, cuman aku nggak nge-shoot ke haltenya karena kita duduknya di sini pemirsa. Di dalam bus ini cukup padat ya, makanya aku nggak menoleh ke sana karena di depanku juga nih kalian lihat ya, ada baju-baju orang gitu. Jadi untuk gambar nggak bagus pemirsa. Kalau kosong mungkin aku bisa adepkan ke situ ya, jadi kalian bisa lihat suasananya gitu. Cuman ini terlalu padat. Jadi kalian cukup lihat di sini, di depan kalian itu adalah Taman Bungkul. Kapan-kapan juga kita akan eksplor Taman Bungkul ya, pemirsa. Tuh kalian bisa lihat. Cuman mungkin tidak saat ini. Di next time aja. Jadi kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian like, komen dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang kangen suasana Surabaya yang dulu tinggal di sini dan sekarang udah nggak tahu tinggal kemana. Terus kangen gitu kan, bisa tontonlah suasana Surabaya di video ini. Dan ini macet kan, ada belokan pemirsa. Oh lampu merah ya. Ini masih di wilayah Darmo kalau nggak salah. Dan jalan-jalan kalian bisa lihat ya, banyak sekali pepohonan yang cukup tinggi di jalan ini. Beda dengan rungkut ya, kemarin rungkut itu daunnya itu habis pemirsa, di lap sama ulet. Tapi di jalanan Darmo ini masih terlihat segar dan hijau. Cuman mungkin ada pemangkasan kalau terlalu tinggi atau terlalu mengganggu keselamatan pengguna jalan, karena ini musim hujan dan juga anginnya sangat kencang sekali pastinya. Ini berhenti di halte karena ada yang naik dan turun pemirsa. Nah seperti ini, ada yang berdiri tadi, ada banyak yang berdiri karena ini full pemirsa. Makanya aku jarang nge-shoot ke area dalam ya. Dan ya seperti ini suasana kota Surabaya buat kalian semuanya. Dari daerah mana aja yang pengen lihat kota Surabaya seperti apa gitu, seperti ini. Ini video aku ambil dari Surabaya Bus. Busnya Surabaya yang bayarnya cuma 5.000 cashless. Jadi nggak pakai uang cash, pakai kiris dan yang lain-lain. Kan ada yang gratis juga kalau usianya lansia begitu. Usia 60. Cuman pelajar juga harganya beda lagi. Jadi kita ini warga umum ya bayarnya 5.000 cashless. Saya pakai kiris bayarnya pemirsa. Dan ya seperti ini situasinya perjalanan. Kita lanjutkan lagi sampai ke pusat kota. Dan ini sudah di pusat kota pemirsa sebenarnya. Dan ya suasananya seperti ini di kota Surabaya. Thank you.
Pemirsa, di depan kita itu adalah halte Urip Sumoharjo kalau nggak salah ya. Selalu kalau nggak salah, karena aku memang nggak terlalu hafal juga busa. Karena naik Surabaya Bus kalau dari pusat kota ke Bogor pasti juga busnya berhenti di situ, dan di sini juga ada haltenya lagi. Jadi haltenya itu di ujung dan ujung, pemirsa. Kalau kalian mau balik ya ujungnya, kalau kalian itu ya ujungnya gitu. Jadi berhadapan begitu memudahkan kita ya, karena di sini juga ada jembatan penyeberangan di halte itu, jadi gampang. Dan seperti ini kita sudah masuk ke area jembatan merah, misalnya jembatan di area tunjungan ya, aku nggak hafal ya, pokoknya di area sini menurut saya. Nggak ngerti ini di jalan apa, Basuki Rahmat mungkin, I don't know. Kalau kalian tahu kalian komen ya, dan jangan dihujat ya, karena aku aku nggak hafal daerah Surabaya sebenarnya, pemirsa. Cuman aku pengen hari ini tuh jalan-jalan aja ke keliling kota kayak gini. Ini ada di Andhra Busa, di situ ada gedung Gramedia, gedung. Di situ ada toko Gramedia, dulu aku pernah beli buku di situ. Dan situasinya seperti ini. Di Andhra itu juga sering diadakan event-event untuk pernikahan atau untuk kayak konser begitu. Dulu ada konser David Foster sama Anggun juga ada di situ, di Andhra. Dan ya, kita lanjutkan kembali. Seperti ini kita sudah berada di pusat kota Surabaya, dan situasi Surabaya seperti ini. Di belakang kita itu sudah Tunjungan Plaza ya, pemirsa ya, TP. Cuman kita nggak nge-shoot gambar di situ. Dan areanya seperti ini. Ini jembatan penyeberangan Basra mungkin. Dan pemirsa, di sini itu area Tunjungan Plaza yang kita tinggalkan, dan kita akan mengarah ke arah Embong Malang. Dan seperti ini view-nya, banyak sekali gedung-gedung pertokoan ya pastinya di area ini. Dan tadi juga banyak yang berhenti ya di depan-depan Tunjungan Plaza. Ini kita sudah berada di area Jalan Embong Malang Surabaya. Biasanya kalau CFD di sini sepi, pemirsa, ditutup jalannya. Dan kayak gini view-nya. Terus di depan nanti ada kayak tempat parkirnya juga. Kalau ini truk, kalau truk ini bangunannya mau dibugar, makanya ditutup seperti itu. Nah, kita sudah mengarah ke arah Jalan Embong Malang. Tadi itu barusan Tunjungan Plaza, cuman nggak keambil gambarnya ya, karena kita fokusnya ke arah sini. Itu tadi ada parkiran ya di dekat TP. Dan di sepanjang jalan ini banyak sekali makanan-makanan yang terkenal ya. Ini aku tanda kutip terkenal, tetapi menurut aku rasa B aja gitu. Gak terlalu spesial, cuman terkenal aja gitu di sepanjang jalan ini. Dan ini berhenti di halte Embong Malang seperti yang aku bilang tadi. Tujuan kita akan berakhir di BG Junction ya, di depan BG Junction. Nanti kita akan turun di halte situ. Dan situasi di halte Embong Malang seperti ini, pemirsa. Jadi yang kalian lihat tadi itu sepanjang jalan gak ada matahari ya. Ini suasananya benar-benar mendung beberapa hari di Surabaya. Dan ya seperti ini jalan Embong Malang Surabaya. Nanti kita akan berputar ke arah kanan
dan tujuan kita akan segera berakhir. Di sini juga ada rawon yang terkenal, rawon setan. Dan ya pernah nyoba juga pemirsa. Pokoknya sepanjang jalan ini sudah dicoba itu pemirsa ya. Dan pemirsa semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka kalian bisa like, komen, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Video ini aku akhiri dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka komen aja biar nanti bikin video seperti ini lagi ya. Gracias.